Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada, pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Rais. Namun kita juga memaklumi situasi saat itu euforia, namun tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kejadian terhadap tindak pidana penyerangan ini terjadi di luar lokasi KPU. Ya lagi saya tegaskan, di luar lokasi KPU, tepatnya di seberang jalan kecamatan IT1 di depan showroom tersebut dilakukan tindakan pengawalan oleh petugas yang ada. Pada saat terjadi pengawalan atas kegiatan tersebut, ada satu kekuatan ormas yang tentunya tidak kami sebutkan. Intinya dalam tubuh ormas itu terjadi satu adanya indikasi atau ya, namanya ketidakseragaman pandangan khususnya untuk DPC maupun DPD atas pilihan paslon maupun dukungan paslon yang ada berasal dari teman-teman ini. Namun ketika adanya paslon yang akan keluar, terjadi dorong-dorongan secara spontan antar ormas tersebut yang menyebabkan ketersinggungan dari dua kelompok satu ormas yang sama tersebut. Ketika berhubungan antara saudara Aski dengan saudara Tata, kejadian yang spontan tersebut akhirnya dapat dilerai karena terjadi dorongan, hampir terjadi percekcokan. Namun berhasil dilerai, kemudian seiring dengan dilerainya pemakan dorongan tersebut, hadirlah seseorang yang bernama Rusi dari ormas tersebut menghampiri saudara Rasmi untuk menanyakan kenapa yang bersangkutan melakukan tindakan dorong-dorongan. Seiring dengan adanya situasi yang ada, ternyata semakin panas karena ada pembicaraan yang tidak mengenakan, namun berhasil diredam dan dijaga emosi oleh rekan-rekannya. Tiba-tiba saudara Rusi melihat seseorang yang bernama korban yaitu Jamaluddin mengingatkan memori atas permasalahan pribadi yang belum terselesaikan. Lagi permasalahan pribadi yang belum terselesaikan, masalah pekerjaan yang berhubungan dengan korban, namun tidak ada hubungannya dengan pemilu kada. Inilah yang memicu kembali mengingatkan cerita lama. Dan pada akhirnya emosi itu muncul spontan yang bersangkutan nyata lagi budaya kebiasaan membahas jam itu sudah masih jadi satu kebiasaan di kota Palembang. Yang bersangkutan saudara Rusi atau tersangka mengeluarkan 9 pisau, kemudian dilakukan tindakan yang berkelanjutan arah pada saudara jam. Seiring dengan hal tersebut, ternyata jamaah terkena sabetan, yaitu berada di dekat leher dan pinggang. Seiring dengan peristiwa terjadi sabetan dan tusukan sajam kepada saudara korban jamaah, anggota kami waktu yang saat itu berada di lokasi mencoba melerai, yang tentunya dengan menggunakan uniform waktu. Lalu mengalami pribadi anggota kepolisian yang telah mendapatkan tugas untuk melayani pengamanan para calon wali kota maupun wakil wali kota. Seiring situasi yang ada, ternyata tersangka saudara Rusi tidak mengetahui bahwasannya yang melakukan anggota kepolisian. Dan tentunya pada dikira rekannya saudara Jawa, anggota kita juga terkena sambutan di pinggang. Namun alhamdulillah kedua korban tersebut yaitu saudara Jamaluddin dan anggota kami yang terkena sabetan berhasil segera dievakuasi dan dapat mengobatkan yang saat ini masih dalam perawatan.
dan kondisinya stabil, yang tentunya bisa memberikan kesaksian-kesaksian atas peristiwa yang terjadi. Setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.